Nah, yang ini sekarang nggak yang aku yang videoin sih. Oh, iya. Oke, ini nah. Nah, yang satu, ya, yang satu kita mau kasih. Ini pakai sendok besar. Ini kita mau kasih grade deterjen yang ada di luar. Ya, satu sendok kamu masuk ke sendok. Ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Jadi kita ini aja. Tambahin modanya ya. Jadi kalian harus siap-siap. Kita harus memastikan suhu tubuh kita itu ada yang panas ya. Kelihatan ya warnanya. Ini kita tambahin lagi. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Mengenai keadaan Dragon Smite. Nah, kita akan memasuki. Terus kita mau kasih greenwash. Ini seujung sendok aja. Seujung sendok kecil. Iya, seujung sendok aja. Apakah kalian sudah siap? Seujung sendok kecil. Aduh. Nah, ini kelihatannya tadi perbandingannya ya. Kalau tadi masya Allah jadi bening. Terus nih kalau kita kasih noda lagi dia masih bisa membersihkan. Kok bisa ya mbak? Kok bisa ya? Ya jadi dia tuh sifatnya tuh konsentrat. Nah dia jadi menarik noda lebih kuat gitu ya. Kalau ini kita kasih noda lagi apakah dia masih mampu membersihkan nodanya? Kok bisa ya, semakin itu ya semakin keruh ya. Itu nah, jadi kalau ini ada busanya, kalau itu nggak ada busanya itu jadi otomatis greenwash yang kita pakai itu bisa jauh lebih hemat air karena bilasnya nggak harus berkali-kali, busanya sedikit. Ini sekarang terus hemat di atas, hemat tenaga dan hemat listrik otomatis. Nah terus coba kita tuang air greenwash ke si air deterjen yang udah bernoda itu. Jadi apa? Terus diaduk. Prok. Jadi apa? Nah, lama-lama bersih ya. Semakin aduk semakin bersih ya. Banyakan itunya sabunnya. Iya. Banyakan sabun ini ya. Tapi udah nggak ini sih, nggak punya. Iya, jadi tadi kan dibuang air greenwash ya, lama-lama kan dia semakin lama semakin bersih ya. Nah, artinya si greenwash ini bisa membantu membersihkan noda yang udah ternoda. Terus sekarang kita lihat ini. Jadi ada detil-detil lagi. Ambil. Buat nyuci itu, oh iya. Nyuci lap ini dicampur itu. Itu di meja, lap meja. Bersih. Oke deh, aku akan pakai ini terus. Kayaknya masih nyamur. Nyamur ya. Iya. Terus di greenwash ini. Lampenya ini. Iya, lampenya ini mbak. Nah, makan. Kan greenwash ini dia bisa itu, bisa apa namanya? Bisa. Apa tadi aku mau ngomong apa ya? Ya kenapa mbak? Iya, jadi. Deterjen ini kan konsentrat, jadi ini airnya juga bisa langsung disiram ke tanaman. Terus tadi aku jadi lupa Marino promo. Enggak deterjen gitu. Nah, oh dia bisa membersihkan kerak-kerak yang ada di mesin cuci. Kerak-keraknya. Iya. Oh, pantesan aku pernah pas sudah selesai kok ini rontokan apa gitu. Iya, jadi ini rontokan ini apa gitu emang. Nah, jadi itu kalau misalnya apa namanya? Kita nih udah biasa pakai deterjen yang biasa, sebelum kita pakai greenwash itu air dulu tanpa pakaian. Iya. Air aja sedikit. Terus buat ngaduk ininya, terus dibuang dulu, dibersihin ya. Kan karena bisa ngebantu ngebersihin kerak-kerak yang ada di mesin cuci. Gitu. Soalnya pernah ada kasus, jadi dia pakai greenwash. Terus dipakai cucian. Nah, kok pas selesai itu kok cuciannya bukan bersih, kotor gitu. Kotor aja. Rontokan. Betul, karena kerak-kerak yang di mesin cuci itu rontok. Bener. Jadi makanya sarannya kalau mau ganti pakai greenwash, bersihin dulu mesin cucinya tanpa pakaian. Pakai greenwashnya dimasukin dulu. Masukin greenwash sama air aja digiling. Biar rontokan itunya kebuang. Hilang, terus dibuang airnya baru. Ini apa namanya? Minyak-minyaknya ya, karena kan ini lap dapur. Minyak-minyaknya kelihatan gak? Ini minyak-minyaknya lama-lama bersih juga itu. Minyak-minyaknya